Sahabat Rubus, apa kabar? Baik lagi nih bersama Kuan Dari di podcast editorial majalah trubus Ini sudah bulan baru, bulan Februari. Artinya kita akan bahas top. Pik di majalah Trubus edisi Februari ini. Nah, aku tentu saja bersama dengan narasumber, karena narasumber tetap deh ada Mas Fajar di sini. Halo sahabat Trubus. <laughs> ya biasa ya gantian Mbak Andari. Iya, Kalo... kadang aku, kadang Mas Fajar ya. Kadang Bang Jaja. Kadang iya, kadang Kemarin. Mas Riza. Karena kita kayaknya mm, terlalu tune in di majalah Trubus ya sampai apal ya. Betul sekali. <laughs> Betul sekali. Nah, sahabat Trubus, oh, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Mbak Andari gimana? Sehat. Abis Alhamdulillah. deadline gimana? pusing. Uh, persiapan buat deadline selanjutnya. <laughs> <Jadi> deadline dia <laughs> henti Tapi nah, harus semangat kita ya. Semangat, semangat buat aku... sahabat Rubus menjadikan yang terbaik eh, karena kita terbaik. Uh, <laughs> <laughs> Se-Indonesia -se apa se-dunia nih? Terbaik pokoknya malah Terbaik, terbaik kok kayaknya. Nah, sahabat Rubus, uh, aku ngundang Mas Fajar di sini karena kemarin itu Mas Fajar habis jalan-jalan nih ke Sulawesi ya? Betul, Sulawesi. Sulawesi mana ya? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ke... Ngapain? tentu menyajikan berita buat sahabat trubus dong <laughs> pastinya ya. nah aku supil dikit ya jadi uh, ke Sulawesi tengah kabupaten tengah. Parigi, Parigi Mutong nah gitu. Parigi Mutong ya itu Mas Fajar itu datang ke kebun-kebun durian di sana karena ya, ternyata betul. Parigi Mutong itu adalah sentra durian ya Mas Fajar betul ya sekali. itu kayaknya menguasai daerah Indonesia tengah ya Indonesia tengah Indonesia salah Timur satu gitu. sentra pasokan tengah sampai kita juga loh mbak oh. nggak hanya di sana kalau wow. kalian di sini juga bahkan uh, spoilernya durian durian di sana udah nyampe ke mancanegara nanti kita lihat di sini deh pokoknya oh, kenapa iya. duduk perkaranya kenapa kita bahas durian gitu. oh iya berarti sudah ekspor ya mereka sudah ekspor oke sudah oke okay, okay. nah itu uh, salah satu triggernya kenapa kita mengangkat durian di Sulawesi Tengah. Tengah. nah kita udah foto-fotonya nih e, Sahabat Rubus hasil oleh-olehnya Mas Fajar jalan-jalan ke sana ke Parigi Motong ya, Mas Fajar Betul, ya. Betul, Parigi nah, Sebagai latar belakangnya ini ada data ya kalau tidak salah ya, bisa kenapa? ditampilkan kenapa kita mengangkat durian. Padahal kemarin kan sudah sempat ngangkat durian ya. Iya, tahun lalu kan sama Mbak Andari itu kita bahas Malaysia ya, ya kondisinya durian ekspornya Malaysia. gimana. Hmm. Nah, ternyata kita ini pun bisa ya. Ekspor ini kita nah, lihat sih datanya. Oke oke, ini datanya. Ini pas data saya peroleh itu sekitar tahun lalu itu pas uh, dari Kementan Dirjen Horti. Mm -hmm. Nih, ini kalau kita lihat di tahun 2017 nih mbak Andari, mm -hmm. kita ini datanya antara ekspor versus impor ternyata masih dominan di impor. Artinya oh, ekspor okay. kita masih sedikit gitu. Okay. Tapi pas 2018 ke sini kita itu ternyata bukan importir lagi Mbak Nari kita itu salah satu negara eksportir durian 10 jadi kita itu pemain sekarang itu pemain memasok hmm. buat pasar global kalau hmm. dulu impor kenapa bisa begitu jadi kan pada tren-trennya tahun-tahun segini kan hmm. Durian kita itu kan ada durian musangking mm. Oci yang katakanlah komersial lah, Komersial unggul itu belum pada panen nih 2017 nih Oh iya Nah pas media 2018 Ternyata dalam negeri itu Durian-durian yang semula itu Katakanlah komersial mm. Kita belum ada Udah bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri Oh oke okay. Nah barulah titik balik Itu titik balik kayak montong juga Bahkan mungkin 2017 masih impor Nah karena kita sudah bisa memenuhi Kebutuhan sendiri Barulah 2018 ini puncaknya kita bisa ekspor oh, Oke okay. gitu. Jadi uh, dulu kan anggapannya kita hanya konsumen Konsumen betul. makan durian ya uh, cuman pemakan doang betul, Tapi karena betul. kita bisa produksi ya Produksi Mungkin dulu baru penanaman masa Terus 2017, 2018 sudah betul, mulai betul. panen Apalagi gitu. ada teknologi kayak top working kan Nah oh, iya. itu bisa memicu lebih cepat gitu lah Durian-durian komersial yang dari luar itu Di dalam negeri itu panen lebih cepat gitu oh, Tapi ini kok 2019 2020 21 agak mengalami penurunan. Nah, itu ada cerita lain lagi mungkin ini ya, <laughs> ya. Untuk datanya itu. Kita next aja dulu deh pokoknya. Yeah. Kenapa 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 ekspornya enggak stabil lain-lain nanti ada kita ceritain okay, lagi. Oke, next. next lagi. Next. Nah di sisi lain kalau dari data ini produksi ini kita terus naik juga loh mbak dari ini dari 2017 2018 2020 2022. artinya selain kita tadi bidik pasar ekspor lokal kita juga kenceng serapan kita juga kenceng artinya orang Indonesia juga udah doyan durian nih mbak dari itu menandakan bahwa baik lokal maupun ekspor durian itu nggak ada matinya apalagi durian durian yang punya kualitas oh, gitu. Oke, okay. jadi okay. naik terus nih produksinya, produksinya. nih. makan kita tribus. apalagi per kapita makin ningkat terus makan durian, makin doyan durian orang oh. Indonesia itu. Mungkin ini juga nih yang mempengaruhi tadi data yang sebelumnya Mas Fajar Bisa jadi. sangat berkaitan. Karena mungkin karena uh, konsumsi dalam negeri kita pun juga naik. Jadi untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri pun juga tinggi, betul, nah akhirnya betul. tuh ya, ya, jadi ekspornya pun agak cenderung turun, betul, gitu. betul tapi betul. masih ada kok, uh, karena Malaysia pun kan juga seperti itu kan, sama Malaysia ya, pun sama, juga. mereka tuh uh, nilai ekspor sama nilai apa ya, uh, kebutuhan dalam dari negeri sendiri pun, pun uh, tinggi juga, ini ya. uh, be kejar-kejaran, hmm, gitu, jadi okay. memang dua negara pemakan durian kayak, betul, <laughs> tapi nanti ada info lagi nih, oh, ya. boleh, lebih, boleh. lebih lebih ke, lebih kencang ternyata bukan hanya kita Mbak dari, siapa? Permintaan tertinggi itu sekarang itu adalah Tiongkok oh buat itu. Kalau ngobrol kemarin itu kayak ke sama Panasonic ya beliau itu mm -hmm. adalah kepala dinas eh, tanaman pangan di provinsi Sulawesi Tengah ya, sebelumnya provinsi katanya ekspor yang dari Parigi Moutong itu baru belum nyampe satu persennya kebutuhan Tiongkok itu. Banyak juga ya. Banyak. Padahal juga. Tiongkok banyak banget. Banyak tuh. banget. Berapa m ya? Iya ya. Tinggi kan? Tinggi dia tuh. Ya, meskipun sekarang sih data terbaru ya agak kesalip sama India ya, tapi mm -hmm. memang Tiongkok itu big lah, top lah itu permintaan duriannya itu. Itu baru bocoran, baru menjangkau sekitar 20-30% pasarnya itu bisa terus naik itu. Waduh, berarti yang punya kebun durian kalau mau ekspor bisa Bisa. ke apa ya? targetnya bisa ke pasar Tiongkok ya. Iya, itu diharapkan target akhirnya seperti itu. Oh, okay. kita next dulu aja deh. Next. Oke. Okay nah selanjutnya ini apa nih nah, duriannya ya ini, duriannya. aku jadi, cuma lihat gambarnya doang ah <laughs> oh, kan kemarin udah <laughs> kita panen <laughs> Oke, gitu tapi ya. kan bagi 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 mohon maaf ya <laughs> mohon maaf. jadi di parigi motong ini ada spesialis nih jadi <laughs> tentu kalau mau ekspor kan ada standar mutunya <laughs> jadi yang diminta yang itu kayak gimana sih iya ya. kayak gimana nah ini karena kebanyakan parigi motong kebanyakan mayoritas itu yang ditanam itu durian montong <laughs> dari <laughs> Jadi yang ngejar itulah sebetulnya speknya itu yang satu jenis montong untuk sementara ini ya durian montong. Ternyata ditanam di sana itu nggak kalah sama yang di Thailand aslinya. Oh, oh ya kak? Betul. Karena kan montong di panennya itu agak beda ya, mbak dari 80 persen kematangan bukan jatuhan artinya. Oh oke. Okay. Meskipun agak mengkal pun udah manis. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. ada tentu kan kalau konsumen durian itu. Ada segmennya nih, iya, iya. ada yang katakanlah pemula, mm -hmm. ada yang agak naik level sampai ke mania kan. Nah, mm -hmm. untuk kriteria ini, Montong itu Tiongkok itu pasar ekspor terutama ya mm -hmm. yang seperti ini udah masuk karena oh. meskipun mungkin udah manis gitu. Oh oke. Okay. seperti itu. Jadi bukan durian jatuhan ya? Bukan, karena bukan. dipanennya 80 80 persen. Oh. Ini ya contoh ini kalau ini fotonya kayaknya udah mateng yang ini nih. Ini udah mateng, nih, ya? udah mateng ini. Ini udah Keluar semuanya makin enak sebetulnya kalau di lidah kita ya. Tapi mereka sukanya yang agak mengkal. Yang 80 persen matang. 80 persen mateng itu udah hmm. oke, okay, udah masuk. Karena memang manis banget itu juga. Aku udah nyoba sih. Jadi walaupun nggak uh, seperti durian matang ya. Kalau orang Indonesia kan memang sukanya durian yang mateng hmm, gitu kan. Apalagi ada strong uh, gitu kan. Yang yang ada pahit-pahitnya. Nah kalau ini memang dominan manis sih. Manis, manis. manis banget. Walaupun manis. belum begitu teksturnya belum lembut belum ya lembut. karena memang mengkal. mengkal. Oh ternyata orang beda-beda ya beda -beda, kesukaannya. Beda-beda. Jadi mungkin mengenal durian itu ya orang Tiongkok yang pertama yang begini yang ngejar yang begini dulu oh gitu. Ya. Belum. betul. Karena sama pasokannya juga kan di sana itu dominan ya mm -hmm. montong jenis ini ya. Mm -hmm. Artinya kan namanya pas ek ekspor kan butuh mm -hmm. volume yang gede gitu kan. Oh Ya iya. ini katakanlah pas katanya pas, ya. Gede, manis. Gede, manis. <laughs> volumenya juga banyak di sana kan. Enggak nggak iya. sedikit-sedikit kan. Sekali kirim itu minimal itu satu kontainer 27 tonan lah itu. Wah. Berarti... Buat ekspor. Memang tantangan ekspor itu. Harus ada volumenya kita ngejar. Gitu. Iya. Dan itu bisa dipenuhi dari si montong, montong ini di ya di parigi motong di parigi motong montong dari parigi Be beda motong. ya salah beda ya sahabat rebus ya iya <laughs> motong atau montong, montong. oke okay, aku bisa next lagi nah. ini loh buahnya sahabat rubus nah ini ya dagingnya tebel bijinya kempes ya orang-orang tiongkok suka seperti ini belum mateng sempurna pun udah udah manis ini seperti yeah. ini Mm, tapi kalau buat orang Indonesia belum masuk ya belum kriteria masuk. seperti kriteria ini, karena iya. benar-benar mengkal nih sahabat terpuj, jadi mungkin buat uh, apa buat yang di Tiongkok suka belum tentu yang di yang di kita suka, jadi betul, memang betul. ada marketnya masing-masing sih betul, durian betul. itu ya, betul, nggak ada betul. yang nggak suka durian iya. kayaknya. tapi kalau agak matangan sedikit ini orang Indonesia juga suka kayaknya, iya, terutama buat pemula-pemula nyobain durian gitu ya. Hmm. Oke lah, ini bisa masuk sebelum next level ke ya jenis yang lain. Iya, gitu. Sebelum level yang pahit-pahit, ini Betul. cocok Strong. buat yang pemula-pemula karena besar dagingnya tebel dan. Buas lah. udah manis. Was. manisnya itu. <laughs> manis banget, manis, sih manis banget ini. <laughs> Oke okay, next. Ini nah, apa? ini adalah kemasan di Sulawesi Tengah ini di Parigi Motong ini kemasannya hmm. kayak gini mbak Dari kalau hmm. buat ekspor-ekspor itu, jadi dikupas dibuat okay. ee, beku frozen jadi kupasan beku hmm. ini dikemas di plastik 5 kg. Ini istilahnya oh. namanya adalah uh, kemasan koral katanya. Koral. Oh. Saya juga kenapa disebut koral Oh, mirip batu koral atau apa gitu. Ini istilah orang sana hmm. ya. Berarti duriannya itu setelah di apa potong terus kemudian dari pohon kan mm -hmm, kemudian dikupas di kemudian dimasukin ke plastik volume 5 kg ya betul betul oh, betul ini beku okay. jadi istilahnya ada dua mesin dua mm -hmm. satu mesin pemanggang jadi di suhu minus 20 berapa derajat mm -hmm. kita ulas juga ada cara oh. bikin seperti ini kupasan kita ulas juga di majalah edisi oh. Februari ini oke oh, oke okay, okay. oh jadi di majalah tuh dikupas juga gimana caranya bisnesnya mengirim tadi ya ekspor oh iya. oke okay. selain bisnisnya tadi yang bagus karena warnya juga bagus masalah bagus, bagus gitu. Oke, okay, aku bisa next lagi? Nah, ini ini, lagi? ini adalah pasta gini, pasta beda kayak yang tadi kalau tadi kan 80% uh -uh. gitu kan. Nah, kalau ini memang pasta ini syaratnya memang durian yang memang udah matang. Kan disimpan nih. Uh -huh. Kalau kata pekebun atau pedagang durian di sana itu kan paling banter lima hari lah lebih dari uh -huh. itu kan ada penurunannya. Jadi pas matangnya banget daripada katakanlah kalau nggak laku dibuat pasta Tiongkok juga Tiongkok juga senang yang kayak oh, gini kalau kalau yang tadi yang masih berupa Pongge itu tuh e, mereka dimakan langsung kan sama betul, konsumennya buat betul, dikonsumsi betul, buah meja betul, gitu kan betul. atau buah harian kalau yang pasta ini dikonsumsinya sebagai apa ini ada buat olahan-olahan misalnya oh, okay. masuknya ke sana tapi memang kalau dari uh, volume permintaan lebih gede yang tadi dari lebih gede yang, yang, pongge ya? yang pongge yang tadi hmm. ini katakanlah penunjang lah ini tapi hmm. laku juga di pasar ekspor ini oh. jadi solusi kalau duriannya kematangan atau misalnya ada grade hmm. yang nggak masuk ada grade tertentu kan ngejar ukuran pongge kan tiga lima hmm. sampai enam kilo kalau terlalu kecil kan Meskipun udah mateng, nggak masukkan, ukurannya hmm. bisa lah dibuat lari ke sini gitu. Oh, jadi kalau yang uh... kegedean juga kan terlalu gede, bisa hmm. lari ke sini. Kegedean intinya sih. Jangan sampai lewat kematangan bisa lari diolah ke pasta, pasta ini pasta pasta. Atau mungkin di sana diolah jadi makanan kali ya, maka es krim, kue, bisa iya gitu iya, ya. iya jadi bahan, ya bahan untuk penambah gitu. Oh. Combine, combine. Jadi mau yang matang atau yang mengkal pun itu bisa diekspor bisa, walaupun laku. permintaannya paling banyak adalah pongge ya, karena makan pongge. durian pasti ya makan pongge. Betul betul Bukan sensasinya pasta. ada beda ya. <laughs> Tapi harganya sama enggak sih Mas beda, antara yang lebih lebih murah yang ini. Kalau kalau tadi ada hmm. info tambahan juga ya. Ponggè itu kenapa e, pasar ekspor karena dibandingkan dengan pasar lokal harganya ini tambahan ya, Boleh. itu lebih tiga kali lipat jadi lebih mahal yang ekspor tentunya. Oh, Katakanlah okay. kalau di lokal itu per kilo jatuhnya cuma tiga puluh lima ribu gitu ya. Mm -hmm. nah, di sana buah itu, utuh ya? Buah utuh per kilonya itu tiga puluh lima ribu. Kalau di ekspor ya setara satu kilo itu seratus berapa gitu, seratus dua bisa nyampe segitu. Oh naik ya? Naik ekspor tapi. Tantangannya ya harus jaga volumenya itu, oh. gitu. Okay. kan nggak mudah misalnya untuk sekali sekali pengiriman mengumpulkan e, 27 ton gitu kan mm -hmm. itu tantangannya seperti itu kontinuitas dan jaga kualitasnya itu buat ekspor tapi harga lebih gede gitu oh jadi aku pikir kalau ya di Malaysia itu kan dia e, kirimnya atau ekspornya itu kan buah utuh ya betul betul kalau kita ekspornya ini adalah buah kupasan kupasan oh. sama ini atau pasta jadi ini nggak hanya di Sulawesi Tengah di mm -hmm. Kalimantan Barat juga beberapa kali udah udah kirim kirim begini juga berupa pongge buah pasta pasta, pasta. pasta pasta hmm, yang pongge itu belum jadi info tambahan juga ya apa tambah-tambah <laughs> tambahan juga sebetulnya kalau realisasi yang terjadi itu ya memang tata niaganya masih panjang untuk ekspor ini oh. jadi dari Indonesia mampir dulu di Thailand itu rahasia umum lah ya hmm. baru ganti baju ganti kemasan nah tahun ini jadi pemerintah kita nih sedang uh, artinya uh, government to government lah istilahnya itu dengan Tiongkok itu menginisiasi ekspornya itu diusahakan bisa langsung sehingga diharapkan itu eh, apa ya Keuntungannya kan nilai tambahnya jatuh di kita hmm. sehingga petani itu dapat harga lebih bagus gitu. Oh. Ini lagi prosesnya mudah-mudahan lancar gitu kita. Berarti kalau selama ini tuh kita tuh masih nebeng ya nebeng negara Dalam lain, kan nebeng, nebeng negara karena lain. memang produknya juga kan montong. Iya ya. uh, Thailand punya kan betul, kita betul. belum punya yang benar-benar unggulan buat dikebunkan betul, secara massal. Nah kalau sekarang berarti lagi running gimana caranya biar uh, langsung ke Direct. negara tujuan? Betul. Wah itu berarti uh, nilainya bisa lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Juga added value, value ke petani. Betul betul. Wah semoga bisa nih, iya. <laughs> meskipun varietasnya bukan varietas kita ya. Belum ya, mungkin ini uh, ke depan kalau saya pribadi ini opini ya, karena kita kan sebenarnya beragam ya mbak dari beragam sebetulnya. Ya mungkin awalnya dari sini kita penjajakan lah, karena iya. kalau ngobrol sama eksportir yang di Kalimantan Barat juga kan <laughs> kita itu lebih diversity gitu durianya gitu betul. dan kualitasnya itu bisa lebih dari ini yeah. harusnya bisa masuk gitu jadi mm -hmm. kita kasih dulu ya level kan dari market duriannya kan itu mungkin tiongkok mm -hmm. sekarang masih suka yang kayak gini ke depan nggak menutup kemungkinan durian-durian kita yang kualitasnya di atas bisa dikirim juga yeah. mudah-mudahan ke depannya Amin karena dari segi one five memang kita lebih banyak dibandingkan tetangga sebelah Cuman memang belum pengembangannya ya, ya. komersial pengembangan ya, itu ya nantilah ya kita mudah mudahan <laughs festivals> kedepannya karena kita juga membangun bangsa ban dari dengan berita-berita ini gitu insight inside baru gitu perkembangan uh. dunia pertanian perkembangan terutama buah durian raja buah ini betul 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 sayang banget loh kalau nggak ada yang meneruskan ya betul, e, generasi betul. generasi muda kalau kita punya loh apa kesempatan buat jadi pemain utama di dunia agriculture ya bisa pilih durian salah, salah satunya salah duanya buah yang lain <laughs> oke ini seru juga ya kalau misalnya kita jualan pasta pun iya, kan, iya, karena iya. kan uh, per, biasanya kan produk-produk yang overripe atau kematangan itu kan eh uh, apa ya udah gitu aja, dibiarin gitu aja. Banyak seperti gitu. seperti Tapi ternyata ini. bisa. Dan ini dijual. awet, lebih awet seperti ini. Enam iya. bulan masih optimal nih. Oh, kalau ini yang ya. si Pongge tadi? Sama, sama, sama. 6 bulan juga. Tapi oh, syaratnya di... memang penyimpanan suhu minus 20 berapa gitu. Oh iya. Biar aja. berhenti metabolismenya ya. Betul. Biar gitu. nggak apa membusuk atau berusak. Uh, betul, kualitas betul. rasa dan penampilannya. Ah okay. oh, next lagi. Masih durian kah? Noh, ini juga, Siapa ini? Cantik sekali. Ini adalah bu Puspa namanya beliau. Itu adalah ibu rumah tangga tapi sejak 2012 bersama suaminya itu bisnis jualan durian ya. Se oh. Pertamanya sih eh uh, bidik pasar lokal aja gitu. Mm -hmm. Sulawesi Tengah mungkin paling jauh Makassar, terus mm -hmm. ke Mamuju gitu-gitu. Nah, setelah kenal durian montong bertahap nih mulai naik dia hmm. dulu kan durian utuh ya hmm. nah kenal durian kupas kenal teknologi pengawetan mulai naik naik naik, naik. sehingga kisahnya bupuspa ini bisa ekspor, oh, oh, ekspor dia ekspor langsung atau ekspor pakai ada perusahaan masuk oh, ke salah masuk satu perusahaan ya, eksportir perusahaan. ya oh, okay. ya channelnya itu ya ini hmm. di tempat ini inilah yang olahraga jadi istilahnya koral terus ada juga jadi selain olah koral juga pasta beliau ini seperti ini jadi oh sampai kan jualan jualan sampai punya kebun sendiri Mbak Oh jadi punya kebun sendiri Waduh dulu berhektar mas Eh dua hektar tapi ya lumayan lah setidaknya itu gede oh, banget untuk perorangan ya Perorangan ya jadi, tapi di... ini juga membentuk klaster akhirnya di masyarakat sekitar ada hmm. berapa puluh orang itu hmm. ya terserap tenaga kerjanya dengan adanya kegiatan di sini Mbak Andri Oh jadi kalau di Parigi Montong itu memang kebanyakan atau mostly duriannya itu emang durian Montong Dominan dominannya, dominannya. Ya, meskipun Durian lokal ada bagus enggak kalah enak. Hmm. Tapi memang karena marketnya besarnya di Montong ini baik lokal maupun uh, ekspor ya. Kalau kita jalan-jalan di sini ada istilah Montong Palu. Iya Montong Palu. Nah ini sebetulnya di oh. Palunya sebenarnya nggak ada. Enggak enggak ada, enggak ada. ada. Jadi di kabupaten-kabupaten lainnya kayak Poso ini salah satu yang besar juga Parigi Motong. Hmm. Ini ya pemasoknya itu itu. Jadi Parigi Motong tuh boleh dibilang tuh sudah maju ya? Ya, di di ya. area itu orang-orang nanam montong kemudian ada kayak orang seperti Bu Puspa ini ya, salah satu, e ya. yang bekerja sama dengan petani sekitar ngambil-ngambil hasil panennya kemudian dijual koral tadi ke perusahaan betul. buat ekspor ya, Explore, ya. Hmm, jadi petani nggak usah bingung mau dijual ke mana di dalam tanda kutip sudah agak terbentuk lah gitu ya. pengembangannya sehingga kedepannya lebih lebih mudah lah itu untuk kirim-kirim yeah. dari sana sama juga di sana itu keunggulannya apa buat standarisasi kebun mm -hmm. parigi motong itu salah satu yang e, inisiasi perdana jadi kan ekspor itu butuh kan e, negara tujuan itu oh, gimana standarisasi ya, mereka sudah menginisiasi pertama wow. salah satu yang itu. Oh ini uh, banget ini. Bisa ditiru sama daerah lain nih ya. Betul, betul. Biasanya kan yang punya kebun itu adalah perorangan dengan dengan modal yang besar, kemudian konsumennya pun eksklusif. Nah, betul. ini ada sebuah daerah kabupaten orang-orangnya nanam montong kemudian betul ada ya. orang seperti Bu Puspa ini Betul betul yang ya. ee, menjual produk Product, keren kali ini. Iya. Produk sampai Hiril ya lumayan lah ya keren-keren iya. keren. keren, keren. Dan udah ada ada tadi standarisasi ya iya, buat mengarah ke sana karena kan buat masuk ekspor kan butuh itu gitu Waduh, Salah satu persyaratannya. Keren nih Pari mau potong. ekspor motong. Mari <laughs> ekspor motong. Betul. <laughs> ini sih ibu ini beli uh, emang pak duren di ya, awal awal-awal ya, suaminya. Ya, iya, iya. ini sama suaminya. Wah, gue nih, jadi inspirasi usaha ya. Betul, yang, betul, betul. yang ada di daerah uh, sekitaran kita. Kari juga motong. ada videonya ini cerita Oh, oke, okay. jadi bisa dilihat di Dilihat disini. sini. Betul. Di betul. channel yang sama. Channel yang sama. <laughs> oke, okay, next lagi. Ini nah, apakah? Ini kita tadi bicara manis-manisnya, ya, ini... tapi juga pengembangan terutama durian montong itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ini adalah masalah yang terutama dihadapi di hulu ya mm -hmm. sektor budidaya. Jadi buah jatuh masih mm -hmm. mengkal. Mm -hmm. Nah ini jadi kendala juga itu juga oh. banyak faktornya masih banyak yang belum tahu. Tapi kalau di saya penelusuran itu salah satunya nutrisi mbak dari mm -hmm. nutrisinya. Tapi dengan perawatan intensif sebetulnya bisa pemupukan yang intensif bisa di mm -hmm namanya apa Dientaskan lah permasalahan ini contoh masalah ini kan ini masih mengkal oh iya iya ini atau apalagi yang katakanlah durian montong yang perdana ya buah-buah perdana masih seperti ini ya seperti itu itu biasanya harus dikejut pupuk lebih tinggi lagi biar betul, ini apa betul. biar tidak uh, rontok sebelum di E, biar tidak rontok saat pengisian daging buah maksudnya betul, gitu betul. saat pematangan buah. Betul, nah, betul. ini harus di Atau pupuk kita harus dicoba kali ya? Oh, boleh. Tipusan punya pupuk ya. Siapa <laughs> tahu. Siapa tahu cocok <laughs> gitu. Iya. <laughs> Oke. Okay. Ini kendalanya. Nah, kita lanjut. Lanjut Durian durian udah kelar. Oke, okay. ini apa Apa ini? Ada yang tahu? Enggak tahu daun ini. burem ya. ya. Nah, ini Min ya? Bukan. Bukan, ini uh, masih masih tangannya ini adalah eksplorasi Mbak Andari. Oke. Okay. Eksplorasi. Jadi kata kuncinya ini buat kaum bapak-bapak ya. Ini afrodisiak ini. Oh ini, biar keren. Ini, ini adalah salah satu contohnya geren, ini geren, pur geren. purwaceng ini. Oh ini Pimpinela ini. ini oh maaf ya nggak familiar ya familiar. Enggak apa apa bapak-bapak yang familiar ini. Jadi, <laughs> oh ini. Buat sahabat rebus bapak-bapak yang katakanlah. Eksplorasi ini salah satu ya. Ternyata di eksplorasi kita kita ulas nggak hanya Purwoceng yang potensial buat afrodisiak. Oh. Ada yang lain-lainnya. Mau tahu? Ada baca nanti di edisi Februari. <laughs> ini Tapi salah ini buat kita rekaman kita belum dapat majalah fisiknya ya. Masih, masih, masih. Mungkin Mas kalau tanggal segini udah distribusi mungkin udah, ya. udah, 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 udah distribusi. distribusi. Tapi kita belum dapat nih. <laughs> nah kalian bisa baca nih eksplorasi Purw Purwoceng salah satu afrodisiak. herbal untuk afrodisiak. Ya. Salah satunya Purwoceng. Biar tahan lama. Apa uh, biar apa ya? Semua afrodisiak tuh gairah lain-lain. <laughs> Pokoknya cocok lah buat bacaan bapak-bapak, ibu-ibu bapak, hmm, ibu juga. Jadi <laughs> nggak perlu minum obat-obatan kimia, tapi herbal, kita herbal, bisa ya. memanfaatkan herbal untuk tadi ya untuk afrodisiak, terutama untuk kaum uh, Adam betul, bisa betul, betul. minum atau roceng <laughs> biar kuat. <laughs> Next lagi. Okay. nah ini ini the business ini hmm. ada tulisan luar dari uh, Kementan juga dari Bu Heni Tarigan ini hmm. jadi kisah dari Kartani ini di Pandeglang Banten hmm. yang olah uh, rimpang-rimpangan ini produknya salah satunya kunyit ya kunyit serbuk di sini hmm. dari mulai apa ya budidaya hilir sehingga dia mengemas dari produk kekinian ini juga sudah ekspor ke Timur Tengah dan oh. dari tapi ini full kunyit ya, tidak dicampur dengan tidak, bahan dicampur yang lain yang ya, lain -lain. benar -benar, ini benar kunyit. Ada seri-seri yang ini salah satu produk kunyitnya ini, ini udah nyampe ke Timur Tengah, udah ekspor, jadi ya keren, bisa jadi menginspirasi buat sahabat tubus iya. yang mau bikin herba-herba seperti ini. Hmm. Karena jamu juga warisan budaya kita ya, sekarang iya. lagi naik daun ini. Kunyit itu tuh bagus sih untuk imunitas tubuh kan dia, uh, jadi tapi kan selama ini tuh orang kayak skeptis gitu loh sama herbal uh, susah kan bikinnya. betul betul. Siapa sih yang mau was kunyit kuning kuning tahu nanti tangan, yeah. ya kan. Yeah. Apalagi yang udah kutekan cantik cantik kan males kan buat Uh, kupas kupas kunyit terus diparut atau direbus. Ini nah ini bisa langsung istan, ya. konsumsi. Tapi ini semuanya uh, full kunyit ya. Full, uh, sahabat full. rebus gak ada. Campuran sama sekali. Jadi khasiatnya sudah pasti oke. Okay. Kalau ada campurannya itu uh, kurang deh mas. Mending mending konsumsi kunyit langsung. Tapi ini oke okay kok. Salah uh, satu alternatif lah ya hmm, pemenuhan. Hmm, 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 kali ini full kunyit. Itu ada di rubrik. Uh, obat tradisional ide bisnis ini ide, ide, ide bisnis maaf salah ide bisnis ide bisnis ini yang disorot Oh, di jadi buat kamu nih yang punya tanaman kunyit di rumah bisa diolah jadi serbuk kemudian dijual atau dipasarkan betul oke okay. ada apa lagi kah? next Strawberry. Oh, wow. ini adalah dari rubik satwa tapi ada tanaman hiasnya. Strawberry? Eh, ya strawberry ya. Di <laughs> sini kok, kok dibilang strawberry? Bukan, ini adalah diskus ikan diskus. Betul sekali. Jadi lagi ngetren mbak dari oh, tren iya. seperti ini paludarium ini. Jadi tank akuarium bawahnya diskus atasnya adalah hmm. tanaman hias ini kuping gajah salah satunya tapi memang tantangannya nggak hmm. mudah pelihara hmm. yang seperti ini betul pelihara tanamannya gimana pelihara ikannya gimana jadi keduanya harus balance ada di edisi februari ini yeah, dan ada videonya juga ada videonya juga bisa disaksikan sahabat <laughs> kalian Tugus. jadi bisa memadukan uh, apa tanaman dengan uh, Satwa air, satwa air. Nah, Ini kan, betul trennya juga artis-artis lagi pakai ini Iya pakai tank-tank yang besar nah, gitu betul, Tapi kalau kita yang cekak modalnya Bisa kok Alternatif dengan ya. uh, Yang kecil aja uh, 2 meter kali 1 meter Kalau yang artis-artis kan dia bikin yang besar Gede gitu ya Arapi ya Arapi bikin ya, uh, ya. Yang tanknya gode Terus akuariumnya pun juga besar Tapi itu hmm. modalnya besar juga Ini buat kalian yang modalnya lebih Lebih hemat bisa ya Alternatif tetep ya Tetap bisa Tetap bisa, tetep bisa. Uh, apa namanya ikannya pun nggak harus diskus hmm. bisa ikan yang lainnya sesuai dengan uh, hobi kalian keinginan kalian ingin ikan apa yang dipadukan hmm. dengan tanaman ini tetapi tapi tanamannya harus tanaman yang suka air ya mas betul betul gak boleh kaktus eh boleh kaktus tapi kaktusnya uh, ya dipakaiin semacam apa ya uh, tempat lain gitu misalnya di atas ranting atau hmm. di atas kendi sendiri ya bikin uh, ya. lain jadi nggak ditempelkan di membrannya ini atau di lungutnya gitu kalian bisa coba lihat dulu videonya biar lebih ada biar gak kaget berarti ini ulas tiga halaman ini, ini eh, tiga halaman? Tiga, eh tiga empat banyak tiga, ya? banyak banyak lah pokoknya tiga, ya. udah dikasih videonya pula uh, lengkap deh pokoknya dapat kita desember Februari ya Enra ya, ya. uh, uh, Zora diskus ya Zora diskus di BSD. BSD 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 lupa aku oke okay, next ada apa lagi kak nah balik lagi tadi bapak Eh, atau yang ini Nextnya mana Oh kelebihan oh, tadi ya Oke okay. Oh ini gak urut nih gak urut oh, <laughs> Urut maaf. urut cuman urut. Ini bapak adminnya kepencetnya berapa kali <laughs> Ini ada tomat Tomat Ini kisah dari petani di kabupaten Garut Jawa mm -hmm. Barat nih Mbak Andari mm -mm. Nah ini deket Ini, ya. ini mengalami peningkatan produksi Ini luasannya cuma 4.000 meter persegi mm -mm. Semula panennya itu cuma 9 ton Okay. Nah, panen terakhir 12 ton. Rahasianya apa? Adalah pakai pupuk kita, benar Pakai pupuk, pupuk trubo. POC ya. Jadi POC-nya ini dari asam amino. Okay. Jadi memang asam amino hewani ya. Kan kita tahu kalau asam amino itu buat tanaman itu bagus banget ya buat pertumbuhan, Jadi optimalisasi stomata. Jadi penyerapan nutrisi lainnya lebih jos. Dan ini sudah terbukti nih di petani di Garut ini yang tomatnya panennya meningkat. Udah oh, dari 9 ke 12, 12? 3 ton 3 ton ya? 3 ton lah. Ini pupuk terus beli di mana, Mas? ada di sini kali ya <laughs> nanti. Di ada di, di, website kita ya teman-teman ya kalau mau beli ya iya tuh katanya jadi bisa beli pupuk trubus POC trubus yang mengandung asam amino itu di website kita bisa pesan atau yang punya yang gabung di grup WhatsApp komunitas agribisnis trubus itu kan ada admin kita nah bisa pesan pupuknya di situ mas okay. jadi kalian bisa mengaplikasikan pupuk organik cair besutan terubus ke tanaman hortinya, hortinya. tomat bisa, terus, lagi padi udah, padi, terus, terus sekarang mau uji durian juga ya tadi ya, mungkin oh, iya, ya, durian, durian. apokat juga, apokat apa lagi? jagung, edisi kemarin jagung <laughs> udah ya, sama juga. <laughs> Aduh, aku dapat kita dapat bisikan dari dunia lain. <laughs> Jadi Terima Jadi ada tomat, kasih. jagung, padi dan akan diuji cobakan juga di durian, durian oh, sama alpukat. Iya, siapa tahu padinya naik dua kali lipat kan keren Udah, 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 udah. Ada, kalau prospeknya yang di bone ini positif, mbak dari. Wow, kan. udah ada bocoran berapa naiknya? Ada naik bocoran. Uh, masih belum, belum panen ini progresnya. Tapi sebelum sesudahnya, kalau diperbandingkan ini grafiknya positif gitu, belum panen. Wah, nanti kita laporkan hasilnya ke sahabat trubus ya. Apalagi kan pupuk sekarang kayaknya jadi prima dona uh, ya, ya, mas? Iya, iya. Kebutuhan pupuk kita ini memang lagi tinggi tingginya, mbak hmm. dari. Karena terkait intensifikasi kan gitu peningkatan Tuh. itu lagi digenjot dan dan trubus memberikan jawaban kepada kalian <laughs> yang ingin ya, salah meningkatkan satu. produksi horti kalian dengan pupuk kita harganya miring kok tapi saya lupa harganya berapa ntar adalah lihat di sini ya, pokoknya selalu pantau terus aja media sosial trubus termasuk instagramnya oke okay, next next Nah, ini okay. kayaknya ibu yang lebih tahu ini. <laughs> kalau teasernya nih, ini kan kuping gajah ini kan buat itu ya. Dengan adanya rumah tanam ini ya, rumah tanamnya itu otomatis IoT, suhu kelembabannya otomatis. Salah satu keunggulannya itu perkecambahannya ya, mbak Andriya, dari iya. seratus Kalau hmm. di luar ruangan kan 80% lumayan hmm. tuh 20% kalau dijual itu kan cuannya lebih gitu. Iya. Ya, Jadi ini. Silakan lanjutkan. <laughs> Mas jadi lu, ya? Mas Riko ini ya. Mas Riko. Jadi ini Mas Riko, ini uh, punya semacam kayak ruangan khusus gitu loh Mas di dalam okay. greenhousenya seperti kamar di mana di dalamnya itu uh, agroklimatnya benar-benar dijaga eh uh, greenhouse aja udah terjaga betul, kan betul. Uh, apa namanya agro klimatnya tapi di dalam kamar ini am um, sangat lebih terkontrol gitu hmm. bisa disetting juga ya sesuai bisa bisa mulai dari sirkulasi udaranya kemudian uh, suhunya kelembabannya hmm. uap air yang masuk ke dalam kamar tersebut itu benar-benar terkontrol jadi kayak jadi di dalam ruangan ini tuh benar-benar khusus untuk menyilangkan atau me, uh, membesarkan aroid-aroid uh, yang harganya Wow. wow, fantastis ya. Bukan wow lagi ya, yang harganya fantastis. lumayan sangat-sangat mahal dan ini uh, terbukti bisa uh, meningkatkan uh, peluang hidup lebih tinggi. Hmm, dan ini udah ini sih ruangan-ruangan kayak gini tuh udah common sih Mas Dili. Lazim ya sebenarnya, ah, ya, Apalagi hobi aroid ya. Iya, hobi aroid tuh semuanya itu kan yang di dalam greenhouse adalah bukan tanaman ya. Tapi, uang, investasi <laughs> cuan, ya. oke. Okay. Jadi harus dijaga baik-baik gitu. Tuh. Makanya... Ada videonya juga kan? Uh, ada, ada 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 videonya, tapi bukan yang ruangan ini ya, tapi yang grow boxnya. Oh ya. grow boxnya ada. Oh. Oke. Okay, Jadi okay, sebenarnya yeah. ruangan ini adalah bentuk lain dari grow box yang kecil kan kita ulas kecil. tahun lalu ya itu ya. Mm, yang kita ulas, uh, tapi ini bentuk besarnya gitu. Lebih gedenya lagi. Lebih oh, gedenya okay. lagi. Jadi, Jadi kalau grow box tuh miniatur dari itu, kamar itu. ini gitu. Kalau grow box tuh buat yang rumahnya ke Uh, lahannya sempit gitu loh mas hmm, uh. dalam apartemen bisa Iya yeah, uh, kalau mas Riko ini kan dia Penangkar karena jadi kalau grobosan kan nggak cukup buat ya karena memang bisnisnya ya iya, jadi uh. gede sekalian ini beli hmm, sekalian. Hmm, sekalian gitu okay, okay, okay. jadi emang selalu berinovasi deh orang tanaman hias yes, bisa dibaca di edisi Februari, Februari majalah Trubus. 4 next 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 Oh. Mayon. ini ada melon melon melon, melon baru ini yeah. Sweetnet kalau nggak salah ya namanya ya. Iya. Sweetnet ini keunggulannya genjah mbak dari. Oh genjah udah cepet ya. Cepet kalau yang lain 70 hari 75 ini 60 hari hmm. setelah tanam udah bisa dipanen hmm. Sweetnet ini. Terus kelebihan lainnya itu adalah breaknya juga manis.

Hub, iya. gitu. Milenial sih ini cocok ini Aba segmen. Aku gak habis sih kalau ya pelan satu buku gitu, gitu. Gitu, ya. <laughs> kalau Mas Fajar bisa. Bisa, mungkin <laughs> harus bagi-bagi gitu oh. sekali-kali. Jadi pilihan lah buat sahabat <laughs> kalau oh. pilih varietas salah satunya sweet net ini. Ada juga sih sebenarnya satu lagi, apa satu lagi? harus dibaca makanya karena nggak apa <laughs> ada saya tahu <laughs> sebenarnya jenis lama ya ha Hamigua gua kalau nggak salah ya ha Oh ya, iya malah ha hamigua. gua cuman saya nggak saya tampilin gitu. itu biar baca lah baca dong baca, baca dong baca lah. <laughs> next wow, wow. Hmm, apakah ini apa, ini? apa mas <laughs> ini adalah sebetulnya obat tradisional udah masuk ya apa ini ini kan kita memperingati hari kanker ya Februari ini tanggal berapa ya kalau nggak salah tanggal 4 ya Mandari ya oh iya kak apa sih ini sebetulnya sebetulnya ini adalah jengkol what masa sih betul ini jengkol oh, iya. iya 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 ini jengkol jengkol, jengkol. jengkol. tapi ini riset sebetulnya Mandari hmm. saya baca dulu nih ini dari bukan sekolah tinggi teknologi industri dan farmasi Bogor jadi okay. sebetulnya potensi nya itu anti kanker ini kan memang sedang banyak riset-risetnya ya. Jadi dari dulu kan kita kenal bajakah, ada apa. Nah, ini buah merah. Buah merah banyak lah ini Nah, ini adalah potensi bukan jengkolnya tapi kulitnya yang semula terbuang itu punya potensi anti kanker, flavonoid antioksidannya tinggi. Oh. Tapi ada tapinya nih tapi lagi. Tapi memang kendalanya toksisitas toksisitasnya racunnya juga masih tinggi gitu kan okay. selain anti kanker itu. Makanya perlu kombinasi salah satunya sama daun petai Cina. Daun nah, petai Cina. Okay. Kalau kombinasi itu keduanya toksisitasnya turun dan efektivitas penghambat kankernya tinggi. Oh, jadi, jadi aku jadi riset. keinget kalau di Jawa Tengah di tempat aku nih Pantura. Mm -hmm. uh, daun daunan dari mana? <laughs> daun. <laughs> kenapa daun? sih Pantura? Yo. Iya, ya, ya. Semangat Pantura, hidup. <laughs> goyang Pantura. <laughs> goyang Pantura. Enggak enggak. Yeah. Jadi kalau di tempat aku tuh mm -hmm. Pati, Rembang, mm -hmm. Kudus. Itu tuh daun petai Cina emang dimakan, Mas. Dimakan. Ini oh daunnya. Dimakam. Oh ada ada urap ya. Oh. Iya, okay. yang ini daun petai Cina muda. Itu di pasar-pasar kan dijual. Pasar-pasar. Nah, oh, itu kayak kalau digabungin sama kulit di jengkol, ini potensi buat menghambat, sebagai anti kanker, sifatnya oh, dengan toksitasnya okay. juga lebih rendah gitu. Jadi memang ini adalah khazanah ya pilihan buat, katakanlah, preset lanjutan selanjutnya untuk membuat ya katakan obat bahannya mm -hmm. dari ini dari. Kulit jengkol sama daun teh cina ini hmm, kayak semuanya eh, itu bermanfaat ya Jadi betul. jengkolnya bisa bikin seneng Karena <laughs> <laughs> <On laughs> kan ya ada kepuasan ya. sendiri betul, ya Kalau makan betul. Jengkol. Sumber jengkol, apa, jengkol Jengkol balado Tapi ternyata kulitnya itu bisa Dimanfaatkan Sebagai obat uh, anti kanker Jadi nggak sadar kan itu bahan yang, sadar. Di, yang lazim kita temui sehari-hari hmm. Gitu kan yang, yang dibuang kan, jadi bisa bermanfaat sebetulnya. Wah, itu... tapi ini riset terutama ini buat perempuan, cocoknya ya, mm -hmm. uh, buat kanker payudara sama cervix ini untuk risetnya itu ke arah oh, sana. oke okay, oke okay. bisa nih dipertimbangkan makan kulit jengkol dicampur sama daun <laughs> petai cina bikin urap. Iya. <laughs> iya karena ya. di tempat aku daun petai cina dibikin urap mas. Kulitnya. Tinggal okay, di atasnya okay. ditaburin kulit jengkol aja. Iya, tapi mungkin ini riset ya, gitu loh. Ya, ya, ya. Ya, boleh, 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 boleh dicoba sih. Tapi kan namanya riset kan biasanya orang pasti base-nya kan dari ini. Empirical ya. Iya, iya, bolehlah dicoba. Oke, ah ilmu baru di kulit jengkol. Next kita punya apa lagi? Oke, ini dari perkebunan ya. Ini adalah mesin penyangrai bahan dari ngopi buka buat yang suka ngopi-ngopi ini tapi tapi coknya co bukan ngopinya aja ya ini Apa? buat pabrik penyangrai roaster ini oh, nih okay. jadi kalau pakai mesin ini pemanasannya baru ya dengan katakan yang yang konvensional ini namanya uh, sistem yang penyangrai fluidasi pak dari mm, mm, mm. jadi nih misalnya Kendala yang kita hadapi selama ini, buat menyangrai itu kan ada level-levelnya nih. Kalau pencipta mm -hmm. kopi itu, mm -hmm. Ada yang misalnya uh, coklatnya gak mateng, setengah mateng gitu, yeah. saya lupa lagi istilahnya itu ya, yeah. menyangrai. Nah, pakai mesin ini bisa diatur, Siap siapapun oh. bisa jadi kualitasnya oh. benar-benar terjaga. Misalnya nih, kalau aku nyangrai nih, mm -hmm. nyangrai kan ada nih, uh, sampai matang itu punya ciri khas tersendiri. Yeah. Terus, Mbak, dari menyangrai lagi bisa jadi kan beda. Oh iya. Standar betul, mutu betul, yang diinginkannya beda karena. Nah, pakai alat ini jadi e, mutunya itu bisa diseragamkan lah dengan fluidasi oh. ini. Ini udah dipakai sama penyangra di Temanggung ini. Oh, jadi kita e, apa nggak perlu apa ya? Isinya nggak perlu bingung ya. S iya, skillnya juga enggak <laughs> perlu ini ya. Iya, enggak perlu skill. <laughs> Kalau yang biasanya kan manual tuh ada skill, -nya skill, -skill -nya ya. Iya, oh, skill Yang untuk sangray ini tinggal pencet. Tinggal pencet. Ini udah dipakai dan juga awet bandel pakai ini sih. <laughs> salah satu pilihan alternatif buat yang punya mau punya apa penyangraian, hmm. paling bisa pakai. tapi harganya ini. pasti lumayan ini. Uh, untuk bocoran harganya berapa mas? enggak enggak belum sih ya. <t kinda> tapi yang jelas ini eh, lebih hemat energi. Maksudnya jadi iya daripada yang konvensional 30% katakanlah lebih hemat. Jadi katakanlah penggunaan listriknya bisa lebih irit. Jadi pakai ini dengan penyangraian konvensional bisa menghemat biaya. Yang jelas seperti itu. Nah, iya, walaupun tiver對啊. kalaupun misalnya harganya lebih mahal pun, pun tapi kan kita punya standar panjangnya hmm, seperti hmm. itu. Kita punya standar produk ya betul, uh, kopi. Betul. Yang kita sangrai itu seperti apa, terus kita juga nggak perlu melatih tenaga kerja ya. Iya, iya, itu kelebihannya. Ya, Soal... karena kan tinggal pencet, 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 sudah, sudah kita mau, bentuknya. mau kematangannya seperti yang apa. Betul, betul. Ya, ada penghematan di sisi lain. Betul, betul. Oke, like okay. right. masih ada kah? Oleh-oleh. Oh, sudah, tidak ada. Baiklah, teman-teman. Habis <laughs> jadi selebihnya ya, buat sahabat rebus penasaran yang lainnya baca edisi Februari Iya kita biasanya itu sudah ada di beberapa toko buku itu di awal bulan ya udah ada tapi buat kalian tuh ya kalau misal pengen dapat informasi lebih dulu dibanding yang lain berlangganan. Betul, 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 Karena kalau misalnya nih Februari berarti kalian sudah dapat majalah itu tuh di akhir Januari. Betul, itu betul. Uh, kelebihannya atau keuntangannya kalau kalian berlangganan. berlangganan. Tapi kalau beli biasa ya, dapatnya ya nanti ya yang kalau sudah ada di toko buku atau di agen-agen kami di kota-kota uh, besar bisa di ya, Jakarta, di Medan, di Palembang gitu. Tadi Makassar di Palu, nah itu biasanya di bulan itu adanya. Tapi kalau kalian nggak beli bisa lihat di website kita ya. Website bisa langsung order. Iya di website kita pun juga kita menampilkan cuplikan-cuplikan artikel ya sebenarnya itu ya. Ada ada ada. Oh, jadi versi lengkapnya tetap E-commerce juga kita ada ya. Ada di mana teman-teman? di Google Book ya? Oh, Google Book ada. Oh, di Google Book ada. Di toko Oren ada toko Oren. Di toko Oren ada, ada, di toko ijo juga ada. ada. Jadi silahkan beli di mana-mana tuh kita ada tahu. Ada. Dan jangan lupa YouTube-nya juga kan karena tiap minggu kita menampilkan video-video baru okay. yang bisa jadi inspirasi. Betul, betul. Jadi tapi kalau ada tambahan nih Mbak. Nari, boleh, boleh. Kalau yang mau versi light gitu kan berita-berita gitu bisa juga di website kita. Iya, di website. dot Adi. ID lupa ya. <laughs> itu lebih light. Jadi kalau bedanya kenapa sih? Ada yang nanya. Nih kalau misalnya kalau versi aku ya, kalau majalah itu katakanlah kita uh, makanannya makan utama lebih berat gitu. Nah, iya. Kalau untuk asupan camilan-camilan ringan memberita ya. ada di website, website. website itu okay. gratis. Gratis. Seperti itu. Kalau pengen memanjakan mata di, di YouTube. channel YouTube ini. Channel YouTube <laughs> karena jalan-jalan di kebun-kebun kebun-kebun <laughs> kupas tuntas semua <laughs> iya oke okay deh oke okay. okay, makasih banyak sama-sama untuk editorial majalah Trubus jadi Februari ini sudah uh, apa menampilkan durian-durian tadi yang diparigi motong ya oh iya tambahan nih kalau saya kelupaan terus nih. Iya nih. <laughs> Jadi selain di Parigi Motong kita ulas ada calon-calon durian yang katakanlah potensial buat oh. lokal yang dikembangkan kedepannya gitu. Oke. Okay. Salah satunya adalah durian lokal sana. Eh, durian yang katakan dari Aceh kita bahas juga nih itu ada oh, Mas Ajay sama ada Mas Ajay lah salah satunya namanya. <laughs> Mas Ajay Aceh ada di sana. Dari Kalimantan Barat juga ada perwakilan. Pokoknya edisi Februari lengkap deh kita yeah. kupas tuntas durian. Jangan lupa beli-beli majalahnya dan pantengin terus YouTube-nya ya. Oke, okay. okay, terima kasih banyak Mas Fajar. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di editorial majalah Trubus edisi berikutnya. Dah. Okay. Dah. Da.